Melewati malam Halloween atau malam hantu, Verrel Bramasta ternyata hanya berdua dengan adiknya, Atala Naufal. Keduanya menghabiskan malam bersama dengan joget TikTok, bermain, dan berolahraga. Dilansir dari akun Instagram Verrel Bramasta saat malam Halloween, ia justru memakai baju persis yang ada di film Squid Game. Baju tersebut berwarna hijau, dengan outfit seperti pakaian olahraga lengan panjang dan celana panjang. Begitu juga outfit yang dikenakan oleh Atala Naufal, keduanya memakai baju yang sama. Twinning Atala Naufal, kata Verrel Bramasta. Verrel Bramasta juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang menikmati malam Halloween dengan sang adik Atala Naufal. Twinning for Halloween, kata Verrel Bramasta. Lalu Verrel Bramasta membandingkan wajahnya dengan salah satu wajah pemain Squid Game. Mirip enggak, tanya Verrel Bramasta. Tak hanya itu, di malam Halloween Verrel Bramasta juga berganti pakaian memakai baju karate berwarna merah dan sabuk hitam seperti Ken. Ken X Squid Game, tutur Verrel Bramasta yang memperlihatkan joget TikToknya. Bahkan Verrel Bramasta juga menyempatkan dirinya untuk berolahraga di malam hari. Cuma dia yang olahraga jam 1 malam, sebut Atala Naufal. Setelah memperlihatkan Verrel Bramasta yang memakai baju karate berwarna merah dan sabuk berwarna hitam, mantan kekasih Natasha Wilona itu menantang warganet untuk menebak dirinya menjadi siapa dalam malam Halloween. Tebak di sini gue jadi siapa? Yang jawab paling banyak dan benar dapat hadiah, sebut Verrel Bramasta. Postingan Verrel Bramasta di akun Instagramnya juga mendapat beragam komentar dari warganet.